Teknikal dari pokoknya sudah tua jadi. Oh, Bapak seorang teknikal? Iya, Pak, mesin. Oh, seorang teknikal, teman-teman. Dari mesin ya? Terus ini. Ya ini gue kan saya sejak remaja sudah kan menciptakan pesawat teringin di dunia sudah. Cangkangnya enggak boleh, Mas. Itunya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya niatnya mau ngajakin Mbah Murti buat berbelanja. Yeah, tapi saya dari jam 11:30, jam 1, jam 3, 2, sampai sekarang jam 4, teman-teman. Kita nyamperin ke lapaknya, kita nyamperin ke rumahnya. Itu lapaknya sebelah sana. Yeah, itu lapaknya, teman-teman. Sampai kita, aduh, gimana ya, cari kopi di sana, teman-teman, ya. Maksudnya katanya sih suka lewat sini, kalau nggak lewat sini ya lewat sana, coba tanyain gitu ya. Cuma ya udahlah, semoga aja sih ketemu ya. Buat cuma ini udah kesorean, mungkin kita nggak bisa berbelanja ya, mungkin nanti kita kasih uang buat dia belanja gitu. Oke, teman-teman, gitu aja ya. Kita lagi nungguin dan tadi udah cari ke Simbah, ke makam yang sebelah sana, teman-teman, itu, tapi nggak ada Simbahnya. Katanya sih lagi ituin bawang, cuma nggak tahu ya. Kita ngopi aja dulu di sini, teman-teman. Kalian nanti siapa tahu ada, katanya sih kalau ngumpul di sebelah sini gitu. Itu orang gila sih. Ya salah. Itu kasihan ya. Tadi panggil ya. Mas, Mas. Mas. Minum kopi, kopi. Sini, sini. Mau ngopi. Minum, makan. Mau makan? Makan. Iya. Ada makan enggak sih di sini? Ada makan, Pak. Makan apa, Pak? Iya, dibungkusin, Pak. Bungkus ya di sini dulu, sini. Enggak apa-apa. Sini, namanya siapa, duduk sini. Itu rokoknya banyak, bos. Apa mau makan apa? Makannya apa? Hah? Minum. Apa sih? Kopi. Makan. Makan. Kopi. Apa sih? Oh, kopi. Iya, yeah, kopi. Ini kopi. Iya, yeah, wis, kopi nih. Belum diminum nih kopi saya nih. Sini dulu, duduk. Namanya siapa, Mas? Hah? Namanya siapa, namanya? Masih ingat namanya? Nama sampean siapa? Arane. Bambang. Apa? Bambang. Eh, minum dulu lah, minum dulu. Minum. Rokok. Rokoknya kayak kameramen, cuy. Mau ikan apa telur asin, bos? Ikan. Telur asin. Hah? Mau ikan apa telur asin? Lauknya. Makan. Apa aja lah, Pak. Bebas lah. Iya. Yeah. Korek, rokok korek, mau? Nih korek, bos. Sampean orang mana? Aduh, susah ya, bos ya. Susah, bos. Waduh, anginnya gede.
Oke, sulit. Anginnya gede, bos. Mas, bisa? Ada, Pak. Mana itunya? Sama kelurahan. Masih itu. Nih, makan dulu. Makan sini aja. Dimakan sini ya. Nih, minum. Minumnya kayak gini. Ada aqua kali ya? Aqua ada nggak sih? Kita nggak siap sih ya, maksudnya kasih baju gitu. Nggak bawa baju ya? Lapar ya? Mas Bambang orang mana? Hah? Mas aslinya orang mana? Hah? Apa? Enggak. Gimana ya? Saya juga kurang pengalaman gitu ya. Maksudnya kita mau ngebahas itu ini enggak boleh dimakan nih. Ini cangkangnya enggak boleh, Mas. Itunya aja. Kasihan teman-teman belum makan mungkin ya. Ya Allah, itu ada lagi. Coba lihat. Itu kasihan loh cuy, sama cuy. Itu sepedanya, coba lihat. Mas Bambang makan dulu sini ya, jangan pergi ya. Ya. Aja lu nggak ya. Mingkene bae ya, makan ya. Itu kasihan cuy, coba samperin cuy. Itu samperin. Pak. Sini. Udah makan dulu yuk. Mau kemana? Oh, jadi rongsok. Iya. Mau nggak mau makan dulu? Enggak, makasih. Ini rodanya kemana, Pak? Memang lebih kejalan apa? Enggak anu. Oh, biar enggak oleng. Yaitu, waduh, enteng seperti kereta api. Maksudnya enteng seperti kereta api. Iya, licin. Oh, licin. Oh iya, ini roda kereta api katanya. Aduh. Bapak mau makan dulu enggak? Yuk makan yuk. Situ yuk. Makasih. Hah? Makasih. Minum, ngopi. Nah, ini sudah. Oh, udah beli ya? Oh, cari rongsok biasanya. Oh iya, banyak nih. Hah? Saya tahu berapa ton. Berapa ton? Di mana? Di mana, Pak? Oh, Banjaratma. Oh iya, banyak loh. Bapak rumahnya mana, ya, Pak? Banjaratma. Bapak namanya siapa sih? Mau ngatanya apa ya? Hah? Pengen kenalan. Pengen kenalan. Ya, saya itu sebetulnya kan nyamar gitu lah. Ini sebenarnya orang teknikal, dari pokoknya sudah tua jadi. Oh, Bapak seorang teknikal? Iya, Pak, mesin. Oh, seorang teknikal, teman-teman. Dari mesin ya? Terus ini? Ya ini gue kan saya sejak remaja sudah kan menciptakan pesawat teringin di dunia, sudah ada ya, ini sudah ada arsipnya di Jakarta, di riset, di istana, iya, dan sebagainya. Ya Allah, Bapak orang hebat ternyata. Ya ilmu pangkat subhanallah. Iya loh. Ini sepedanya mana? Ada itunya, Pak? Enggak, ini dituntun kok. Enggak ada rantainya. Bapak, aduh, gimana? Tapi bisa naik sepeda kan? Bisa ya? Aduh, kasihan ininya, maksudnya. Beda saya sama orang Palestina itu, kiai siapa itu? Ya. Sama orang Palestina? Iya, Jibril. Iya. Oh, saya tarang di situ. Iya. Bapak mau serius makan yuk bareng sama saya di situ yuk. Ya, makasih lah. Makasih. Mau cari anu. Mau kemana? Jalan. Oh. Biasanya jual rongsok sehari berapa, Pak? Enggak, saya jual, saya tumpuk, saya banyak banget. Oh, gitu ya. Bapak mau jalan lagi?
mau cari rongsok lagi? Iya. Apa mau cari ini referensi baru nih buat mesin? Nah, saya kan maksudnya kan untuk mengumpulkan modal untuk beli buat apa itu pesawat dan sebagainya, kan perlu modal. Oh, butuh modal. Oh, mau bikin pesawat, teman-teman. Sudah. Bisa ya, Pak ya? Sudah masuk riset tahun 2000. Sudah masuk riset tahun 2000. Iya. Bukan lagi. Alane naik sepeda Solo Jakarta, saya kan dari Solo. Kan? Dari Solo ke Jakarta naik sepeda pulang balik. Sepeda ini. Oh ya, mungkin iya ya. Oh. Katanya biar sistemnya biar kayak kereta api, teman-teman. Ya, si Bapak. Banyak-banyak tapi malah justru banyak perhatian orang-orang. Oh iya ya, makanya saya unik nih, Bapak keren banget sepedanya tanpa roda gitu. Hmm. Biar enggak ya, oleng ya. Ya tapi nggak oleh, kalau banyak beban kan bisa. Iya benar-benar keren-keren. Bukan disengaja untuk cari berarti nggak banyak. Iya. Oh gitu ya. Bapak punya keluarga di rumah? Ada istri. Istri, anak ada? Di Solo. Oh di Solo. Bapak punya ini nggak, maksudnya uang buat beli makan besok? Ya. Punya nggak? Ya. Ya punya, nanti manusia menjadikan. Oh iya ya, ini saya ada rezeki nih, Pak. Bapak dari mana? Saya lagi jalan-jalan. Itu juga kan saudara-saudara kita tadi lewat tuh ya, saudara, maksudnya yang di jalan saya kasih makan. Ini buat Bapak nih. Iya, buat beli makan ya. Mau kemana nih? Mau cari rosok. Oh, namanya siapa dulu? Kenalan dulu. Nama saya Denny, nama Bapak? Warsi. Pak Warsi, iya. Warji. Warji, ilmuwan, teknik mesin, iya, benar. Ya, semua kalau saya subhanallah, pokoknya ya kalau temennya para jenderal dan presiden termasuk. Oke. Okay. Bapak Pak Gusdur, barang itu. Bapak hati-hati ya. Iya. Iya, oke, okay. Tos dulu. Tos. Hati-hati di jalan, oh, Pak. Oke. Okay. Ya. Oke, hati-hati, Pak. Oke, cuy, kita ke Mas Bambang lagi nih. Mas Bambang makannya banyak banget. Mau lagi nggak, Mas Bambang? Mas Bambang mau lagi nggak? Hah? Mas, mau lagi nggak? Mau makan lagi? Udah. Aduh, gimana ya, cuy? Kita ini jadi kayak konten ODGJ, maksudnya. Ya, nggak apa-apa lah ya, maksudnya. Kita sama-sama, apa ya, istilahnya belajar untuk peduli gitu ya, peduli ke sesama. Iya. Mas Bambang, Mas, orang mana aslinya? Hah? Apa? Itu, aduh, gimana ya, cuy? Saya masih nggak tahu mau gimana gitu. Maksudnya belum pernah gini ya. Mas Bambang setiap hari di sini. Hah? Iya. Yeah. Di mana? Bisa ngomong nggak sih? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ngomong nggak? Ini jam 3 sekarang. Ini koreknya mati ya. Duh, kita nggak bawa baju, nggak siap-siap, tadi nggak sengaja, teman-teman. Jadi mau gimana ya? Gimana nih, cuy? Hah? Ya udahlah, yang penting Mas Bambang kenyang ya. Yang penting Mas Bambang kenyang ya. Hah? Apa? Ngomong aja, nggak apa-apa. Kita berteman, berteman. Tos dulu, tos, tos. Tos, tos. Nah. Saya nyalain. Ayo. Udah ya? Nah, gitu. Rokoknya dua-dua ya? Nah, mati lagi, Mas.
Udah dah, yang penting ngebul. Gimana nih cuy? Ya udahlah ya mas ya. Saya, aduh, sebenarnya harus di, cuma di sini coba lihat ini tuh pesawahan, maksudnya komplek sawah-sawah semua, nggak ada toko baju cuy. Kalau ada kita beliin deh. Iya. Kalau ada kita beliin baju buat Mas Bambang. Sarungnya udah, ini udah jelek nih mas. Ya udah ya mas, maksudnya udah kenyang ya, udah kenyang Mas Bambang, ah, mas, udah, warek durung. Oke lah teman-teman, gitu aja lah. Ini Mas Bambangnya udah, yang penting udah kenyang, udah makan. Saya juga gimana ya? Gak terbiasa gitu, maksudnya gak ada persiapan lah. Kalau kita persiapan mungkin kita bawa potongan kuku, rambut gitu kan dipotongin. Mungkin kita bisa bantuin beliau mandi biar seger gitu kan, atau dikasih baju gitu. Kita gak ada persiapan, ya udahlah. Kita tujuan kita mau ke simbah yang jualan dawet di tengah kuburan teman-teman. Jadi ya udah, ini lumayan lah ya buat konten lah, nggak apa-apa teman-teman, kita masukin aja gitu aja ya. Yang penting pesan saya memanusiakan manusia itu penting untuk diri kita ya, diri kita masing-masing gitu ya, peduli ke sesama gitu. Pokoknya jangan lupa terus berbagi dan berbagi ke sesama. Udah gitu aja pesan dari saya. Saya Dendeni melaporkan dari Brebes, nggak tahu ini jalan apa. Pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita udah di rumah Mbah Murti ya. Gak tahu Mbah Murtinya belum balik. Sekarang udah jam 5 lebih. Kita tungguin ya. Semangat. Eh, belum rokok cu. Udah matiin.